Terakhir silaturahmi ke Mas Agus kapan, Mas? Mas Agus Sudiro. Pas di Fajar Indah kan Mas Agus datang main, nyamperin gue. Saya bukan bismania, tapi saya suka cara Mas Rian merespon pertanyaan. Itu saya benernya lagi ngajarin kalian, Mas. Bagaimana cara kalian untuk melayani konsumen dan customer kalian. Ini bentar lagi Gias nih. Bentar lagi Gias. Gue nyiapin fisik buat ke Gias. Itu Pekalongan belum, Mas. Itu ntar rencana gue tarikan dari Cibodas. Cuman bisa belum ada. Sabar ya. Tanggal 14, waduh, gak bisa begitu, Mas. Gue kan gak bisa ini, gak bisa tahu. Gias rilis Jetbus 5, Mas. Mau kerja keras, Mas, di Gias ketemu SPG. Bukan, gue kalau ke Gias kan lu tahu sendiri, Mas. Orang-orang, Mas, masuk ke stand Mercy 5 menit. Rian Mahendra, setengah jam, 1 jam. Sejengkal ngelayanin orang foto, sejengkal ngelayanin orang foto. 1 jam, gue terakhir ke Gias, dari lobby doang, no, pengen ke stand Mercy. Orang normal 5 menit, gue 1 jam 45 menit. Weh. Saya Gias bagian EO Food Court, Mas, nanti mampir. Oh, siap. Jangan lupa gratisan gue. Besok undangan gue udah gak Rian Mahendra PO Arianto lagi, tapi Rian Mahendra PO Mahendra. Ntar gue kalau Gias pakai masker aja dah. Pakai hoodie, pakai masker. Kira-kira gue kalau Gias pakai hoodie, ya kan, pakai masker begini. Nutup gitu. Sekarang masih lebih cepat kalau Gias, Mas. Hater gue mah cuman buzzer-buzzer media doang, Mas. Kagak ada. Tetep aja ketahuan, Mas. Bodinya kan... Bodi gue kenapa emang gak ada orang lain gitu yang punya body kayak gue? Ya misal gue pakai hoodie, hoodie gambar wayang itu. Terus pakai masker. Orang-orang di belakangnya sampean, wah iya ya. Besok sekalian aja gitu, dia seramein pakai baju militan RMA semua. Orang sedih gitu gak ketahuan kalau gak berikut. Pagi bang, pagi. Dari body dan cara jalan, emang cara jalan gue kenapa? Kan ganteng gue, gagah. Prak, prok, prak, prok, prak, prok. Poster Mas Rian double decker. Emang sih. Gua tinggi 172. Berat badan 102 berapa sekali itu. Sekalian SPG, Mas. Insya Allah. Orang kalau ngeliat gue di IG kecil gitu kan, keliatan biasa gitu. Ntar begitu lu foto bareng sama gue, seketek gue. Prak-proknya itu yang bikin ketahuan. Pokoknya penumpang sampai saat ini bagi push. Baik. Masih dikasih jalan yang smooth banget sama Allah. Amin, mudah-mudahan berlangsung lama. Smooth nih. Iya ya. Gue ntar sebelum Gias bikin kaos dulu berarti. Kaos militan RMH. Boleh juga. Kita jadi kalau pada ke Gias pakai semua. Kita ke Giasnya bareng kan yuk, mau gak? Kita bikin tanggal ke Gias bareng, mau? Kita ntar ke Giasnya kita jadwalin ya. Jadi kita bareng ntar sono ketemu gitu ya kan. Ke Giasnya tanggal berapa gitu. Ini mah nahan jumlah armada untuk finansial bisa yang sehat ya, atau akan ngejar armada. Bukan nahan finansial, Mas. Nyari barang kan gak gampang, Mas. Kalau gue nyari asal-asalan mah bisa-bisa aja, tapi kalau impact-nya ke pelayanan kan gak bagus. Ntar kita ini dulu ke Gias, ntar kita tentuin tanggalnya. Gias kapan sih? Bulan apa sih Gias? Agustus apa Juli? Agustus ya, satu bulan lagi kan? Kita bundling aja tuh sama tiket dia sebentar. Dari Pekalongan, Mas, open trip dia.
Boleh juga. Ayo mas, kalian saya sekalian mau, ayo mas saya sekalian mau beli mobil. Mas lu nggak kepengen beli mobil gua mas? Awal Agustus mas, oke. Okay. Ada lowongan kerja nggak mas? Belum. 10-12 Agustus mas, oke. Okay. Ntar kita tanggal-tanggal pertengahan bulan aja. By the way, udah ya, gue pengen ngurusin kerjaan gue dulu. Masih ada kerjaan administrasi gue dikit. Kalian selamat beraktivitas, jangan lupa nanti Jumatan aktivitas kalian mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kalian diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Amin. Kalian, keluarga kalian dan orang-orang yang kalian sayangi diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan selalu oleh Allah. Tetap semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.